bisa mainnya. Makanya aku kesini minta ajarin Kak Dinda. Siap, Nam? Siap, Kak. 1, 2, 3. Aduh, piye iki? Wah, keren banget bisa muter-muter kayak gitu. Kaki satu. Din, kamu ngapain? Ini Om, lagi nonton yang bisa naik hoverboard, tapi keren banget lah. Intinya pro player. Naik hoverboard bisa turun tangga. Bisa berdua. Oh iya, ya udah. Om keluar dulu ya, Din. Oke, Om. Dah. Dah. Haus, Pak, kalau jatuh saya nggak tanggung jawab ya. Rasanya gak asik kalau cuma sendiri. Sarah udah punya belum ya? Apa aku ke rumah Sarah aja ya? Siapa tahu Sarah juga punya hoverboard. Biar kita bisa main hoverboard bareng. Berangkat! Inem hebat ya, Mbul. Walaupun tak punya orang tua, tapi semangat hidupnya luar biasa. Luar biasanya? Demi mewujudkan cita-citanya, dia rela kerja keras, kerja apapun dia jalani. Sampai akhirnya dia bisa mewujudkan impiannya, Mbul. Sekarang dia bisa beli hoverboard. Iya ya, Nuk. Inem hebat. Nah itu Inem. Panjang umur ya dia. Nam. Mau kemana, Nam? Mau ke tempat Sarah, Om. Siapa tahu Sarah juga punya hoverboard. Jadi kan bisa main bareng. Habisnya di rumah bosan main hoverboard sendirian. Oh. Ya udah ya, Om. Gawat, Nam. Gawat toh, Om. Urungkan niatmu ke tempat Sarah. Iya, Nam. Kayak kamu gak tahu Sarah aja. Apa toh, Om? Om. Gak jelas. Nam, gimana kalau sampai sana Sarah belum punya hoverboard? Dia pasti akan iri, ngamuk, marah-marah sama kamu. Kita semua kan tahu sifat Sarah seperti apa. Terus, aku mau main sama siapa? Sama kita aja, Nam. Yowis, ayo, Om. Ayo. Kenapa ini? Kenapa, Nu? Gak tahu, Bol. Tadi aku pakai gak apa-apa, Nu. Nyatanya begini. Jangan-jangan rusak, Nu. Kayaknya harganya mahal, Bol. Kita kabur aja, yuk. Ayo. Om, mau pada kemana? Hoverboardku kenapa ini? Aduh, hoverboard Inem rusak. Inem harus gimana ini? Ya Allah. Inem udah gak punya uang lagi buat benerin hoverboardnya.
hoverboard. Kamu yang sabar ya. Inem jadi sedih kalau kamu rusak. Hoverboardku rusak, Kak. Rusak? Kok bisa? Nggak tahu, Kak. Tadi sih dimainin Om Ibnu sama Om Timbul. Terus tiba-tiba rusak. Yang sabar ya, Nem. Coba sini, aku lihat. Bul, nanti kalau kita disuruh ganti hoverboard Inem gimana? Aduh, mahal itu loh, Nuk. Terus gimana dong? Bantu mikir, Bul. Ini juga lagi mikir, Nuk. Kan kamu duluan tadi yang ngajakin main hoverboard. Kan yang terakhir mainin kamu. Wah, kamu, Bul. Dari dulu maunya menang sendiri. Oh, ini mah nggak apa-apa, Nem. Hah? Ini mah cuma baterai habis doang, Nem. Walah. Jadi baterainya cuma lobet. Ya udah, kita cas sebentar ya. Siap, Kak. Bul, apa kita patungan aja buat gantiin hoverboard Inem? Ya, mana kita belum gajian, Nuk. Hoverboardnya udah jadi, Nam. Udah, Om. Tadi dibenerin sama Kak Dinda. Ya udah, Om. Besok kita main lagi ya. Assalamualaikum. Itu Inem. Panjang umur ya. Gimana kalau sampai tahu Sarah nggak punya hoverboard? Action. Bul, nanti kalau kita disuruh ganti mainan hoverboard ini gimana? Mau ke rumah Sarah, Om. Siapa tahu Sarah juga punya hoverboard. Ya Allah, bisnya di rumah bosan main hoverboard sendirian. Jadi, walah. Luar biasa. Luar biasanya? Demi mewujudkan cita-citanya. Demi mewujudkan cita-citanya. Tapi semangat hidupnya luar biasa. Luar biasanya? Tadi saya bingung.